Assalamualaikum dan selamat petang. Petang kita Nana. Petang dan ya, ini kita bersama dengan siapa Nana? Ini semua untuk khas-khas pendengar-pendengar Makan Pers Radio. Okey Nana. Sekarang kita bersama dengan Poster Band.
calon-calon ni hai korang. Ciri-ciri calon ke? Ya, ciri-ciri calon. Bukan calon menantu, calon Perdana Menteri. Calon menantu kita tak ada hal, boleh bro. Calon Perdana Menteri, bukan senang-senangkan nak kita cakap baik dia ni, terus tak? Tak tahu. Calon menteri, kita cakap kurang. Haa, boleh? Mesti ada. Ya. Macam ada, Wan? Ciri-ciri calon tu, Kai. Beri calon. Banyak membantu memberi bantuan kepada kita dapat kan? Amin. Okey? Yang lain baru macam pernah rasa macam dia tidak buat apa kan? Okey? Itulah bagi peluang, cuba bagi peluang kepada anak muda menjadi kawan. Anak muda? Wah, ni lain ni, anak. Bagi anak muda jadi menteri. Sebenarnya kita nampak anak muda ada ni. Selama kan kita nak tengok orang punya pandangan orang muda ni macam mana. Mungkin 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Ya, nak. Sebenarnya kita tanya, sekitar dia pun. Sekitar kita pun. Terima kasih. Ini terima kasih. Pada tahun. Okey, bukan kita. Saya yang boleh turun padang sekali lah merasakan kesusahan sama ada teman-teman sekarang dah capai kini itu. Kenapa ini pas? Ya? Saya konsisten lah, apa yang membuat kita sistemkan dan juga buka-buka lepas itu ke dia buat macam tu kan konsisten lah, bawa dan salah rupa tu tak kita ikuti perkembangan. Okay. So kita lebih kerap yang berciri dia lah. Kalau rupa dia lah dia berbuka masuk kan. Dia lah dia lah dia lah dia lah dia lah dia Korang ni semua berasal dari sebab baru. Sama-sama. Empat orang ni dari sebelah, saya seorang dari sebelah. Tapi saya dari kecil bersama-sama dengan mereka dari Tanjung. Asimilasi lah, asimilasi budaya dan bahasa dan sebagainya. Sama-sama. Okey, Dia ada satu aja tu. Apa? Armaite. Armaite. Ah, nanti kita tukar kita ni. Nanti kita tukar Armaite tu apa. Okay. So, korang yang duduk Sabah ni kan, apa yang korang rasa yang perlu diperbaiki dekat Sabah tu? Ya. Ini masanya. Suara orang muda. Jalan raya dalam kota tu. Masa jalan raya. Banyak teruk jalan raya tu. Ayuh. Tak tahu mana pergi semua tu. Ah, iya. Mana pergi dulu itu. Yang kedua, sekolah lah. Sekolah kena ditambah baik lah. Sekolah sana. Dia macam masih ada kedalaman. Ha, ada kedalaman dia masih kurang ditambah baik. Okey. Okey. Saya itulah. Itulah sebenarnya cakap sistem pendidikan di Sabah. Tapi itulah kesian juga orang Sabah. Saya mungkin saya boleh bagi tip flight tu. Kan? Tip mahal. Terlalu mahal lah untuk tiket ten raya nak balik tu nak buat sesuatu. Sikit Arab. Okey, apa kalau tak ada penerbang tak ada flight, apa selain kena flight yang pergi Gabang? Berenang pun. Mana tahu kan? Kalau orang cakap, kalau macam bomo-bomo ada pintu kan. Ha, itu aja tu dai bang. Okey dah. Okey, yang tak bersabar, dah banyak. Selangor. So apa yang boleh diberi dekat Selangor ni? Ataupun Selangor asal mana? Biasa dari Bintaro.
Jarum. Jarum banting. Banting. Ah, okey, banting. Apakah yang perlu diperbaiki kat sini? Banyak. Banting. Kita baiki ya, kalau kita kat sini ya, lepas sebut, walaupun kat sini yang jangkau ya, kalau kita mungkin jauh atau sebelah kembali kami buat kita yang rasa kan kita matilah, kita ada yang kalah, kita buat apa permasalahan itu biasa, tapi dengan perbincangan yang baik kita rasalah, kita bisa masalah dengan mereka so, untuk membaikkan saya pun tak berapa bersyur apa yang kau sopuk bila challenge itu, kita jawab lah. Alright, so Nara tak nak buat apa masa ni? Kita nak buat apa sekarang? Ya, tapi kan sebelum kita start kita nak buat apa? Sebelum kita ada challenge untuk korang tapi kan, unique band ni lah, seorang je unique band ni. Kita ada, ni, gitaris dan pistek kita register Rudy. Kita ada pasal, minggu ni ada pasal dia Rudy Kister. Tak, kita lah kan. Kalau nama hashtag Rudy Kister tu boleh buat naik band dan poster, kita tahu betul lah. Kita ada pelakon Tegalu pun. Ha? Pelakon Tegalu. Tegalu apa tu? Pelakon Tegalu. Haa, Filipin. Oh. Bukan dia Firas-Firas Filipin. Kita minum, kita minum. Okay, kita start lah. Okay, ini game kita simple je. So, game ni orang cakap tabung PR you. Ada poin tabung, okay, so soalan satu ambil. Soalan satu ambil dan baca. Lepas tu jawab soalan ni dulu. Simple je. Jangan, yeah, let go. Okay, nanti seseorang baca, okay? Jangan salah ambil. Jangan salah ambil. Saya nak main juga? Tak boleh. Okay, kita start pada? Okay, Won. Won. Sekejap. Kalau dia tak kenal. Kalau dia bunuh tu, susah tak lalu. Okay, tak apa, kita bagi lah. Kita bagi dulu. Okay, kita bagi dulu. Okay. Ini soalan saya adalah siapa tak? Yang lepas. So sebenarnya kat sini tak berapa bila soalan dia sekolah lepas ni. Kita ada beberapa yang lepas. So this is umum lah social service bagi satu. Boleh? 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 Okay? Perinci kan? Tak tahu kita berapa yang kan? Social service satu. Apa? Okey. Jangan memalu kita, Pak. Siapa tahu Presiden UMNO? Ini yang ada mana jawab ni. It's okay. Tegas. Tegak. Sekarang dia macam dah viral. Untuk saya. Kau dah kembali. Lagu gimana? Oh, pas tu. Kita logo parti mana yang ada sistem roket? Pasti aku dia. Hah? Dia. Kau roket ni? Itu roket. Dia. Dia. Hah? DAP. Tak pernah mengundi. Kuat, rapat, kuat. Alasan kuat. Okay. Siapakah presiden muda? Presiden muda? Muda kan muda? MU besar. Oh. Parti muda. Dia pun viral. Dia pun viral. Dia muda. Ada muka dia viral. Orang ni. Dia viral lagi. Kisah terakhir. 19 tu lah. Betul lah tu. 19 kan? Ya, sudah 19 dah start undi.
sikit lah, lari lah, lari lah. Soalannya, apa maksud PDR? Oh, pakatan harapan. Belum, belum, belum. Okey? PDR. PDR, ha, nama penuh dia. Apa maksud? Parti Keadilan Rakyat. Yeah. Wow. Tahu tak nak yang sebenarnya? Bukan main lagi. Tapi it's okay, it's okay. Janji tahu kan. So kita tak naklah tanya undi mana dan nak itu undi semua rahsia kan. Betul, asal jalan. Okay. Berani lah kita. Kita dah nak habis ni. Yeah. Boleh tak post event apa pun nak promo lagi. Ah, tadi tu. Nak promo apa pun. Bagi dia. Bagi dia. Thank you ah PR yang sangat kami. Ini dan yang ini dan yang itu lah. So buat tu saja. Yes. Untuk kami, kami pendatang baru. Bukan pendatang baru, dah ada kan? Post-event, jadi okay. Ah, masa post kami. Yeah. Berapa bulan nak keluar MV? Target-target? Video? Last year? Last year. Okay, tak apa. So, ada Facebook, IG? Dah promote? Okay, begitu. Boleh follow up di situ? Nanti kita... Okay, kita tengok lah ke bawah nanti. Saya sedih. Tengah bingung. Sebab tengah mood PRU pun. Bingung pasal apa? Pening. Dari segi PRU sekarang ni, pasal dari kata akhir, nak bagi semangat. Okay. Kau yang belum mengundi kan? Ajak lah. Macam mana nak ajak kawan-kawan? Yang dah cukup syarat tu mengundi, kau boleh jalankan lah tanggungjawab mana. Nama cerita tu. Orang muda kalau kan kurang perubahan dan bunyi, tunaikan tanggungjawab. Yes, okay. Nice one. Okay. Mari mengundi kepada anak muda. Jangan main ML. Okay. Saya undi sangat nilai walaupun satu undi pun. Satu kan? Ini lah jawab undi lah ni. Banyak undi ni. Boleh undi lah betul-betul. Jangan nak rosakkan undi. Okay, kita tunggulah next. Kita tunggu parti poster. Poster yang berkembang dekat jenjarum. On the on bos. On the on. Okay. Mana cerita? Dah habis dah. Punya interview kita ni. Terima kasih Poster Band. Nice one. Terima kasih My Music Radio. Okay, yes. Dan berakhirlah kita. Jadi juta-juta terima kasih ke Poster Band. Dan jangan lupa menonton Market Plus Radio di YouTube, di Facebook, yeah. Instagram, TikTok, Twitter, semua sosial media ada komen. Okay. Market Plus Radio. Hashtag Jom Berubah bersama MKR. Okay, thank you.